Apa bang? Ternyata Datang-datang kemari. Di sini. Pengennya itu saya berantem. Ya tapi, tinggal berantem tapi jangan saya. Menahan saya. Tapi saya menahan-nahan saya. Iya. Gimana itu? Menahan emosi saya. Oh. Menahan kalau emosi. Adit ini bersiap. Siapa? Adit. Oh, Adit kirim Adit. Kalau Adit ini bersiap untuk berduel dengan saya silakan. Tidak bang, saya mah tidak mau punya musuh. Tapi saya disuruh bos saya. Ya. Ingin raganya tidak ada yang luka. Raganya? Bawa. Raganya kalau sana. Raganya Ji. Itu raga Ji. Ya. Ya. Pokoknya tadi Anda nantang-nantang. Kapan bang saya nantang-nantang? Tidak bang, ampun para lun, ampun Lukas Suhun. Tapi ke para abang-abang yang memang ganteng. Memang Anda tinanang-tang, tapi tinanang teman-teman saya sama Anda ditang-tang. Itu yang saya enggak enak. Maksudnya? Teman-teman saya, komplotan saya, murid-muridnya Mat Japra. Anda musnahkan semua, satu persatu, cicil satu persatu. Ya, karena dia meresahkan. Makanya saya datang ke sini itu. Saya ingin memperjelas, membawa Anda ke bos saya. Ngapain bawa saya ke bos kamu? Hah? Ngapain? Suruh bos kamu aja yang ke sini. Kita nyari-nyari. Bos gua itu anti jalan kaki. Anti lo. Anti jalan kaki terus? Kalau naik kapal atas, baru bakalan datang ke sini. Kapal atas? Apa itu kapal atas? Kapal pesawat. Udara. Pesawat. Kapal udara. Pesawat. Ya, kalau di sini ada bandara langsung turun, itu pasti datang ke sini. Oh, jangan main-main lo. Jangan macam-macam. Main-main gimana? Saya tidak macam-macam. Dengerin saya. Seharusnya Anda itu. Kamu pengen didengerin tapi ngomongnya juga enggak baik bentes. Kalau mau dibenerin ngobrol-ngobrolnya sing bentes, sing baleng. Saya datang ke sini itu. Seharusnya disapa. Disapa. Bukan disapu. Dikasih makanan, dikasih minum. Abang Mulia Japra, barakallah, terima kasih banyak sudah hadir. Yaudah, pergi. Goblok. Kan disapa itu kan? Dijamu. Hah? Harusnya dijamu, dikasih minum bir, dikasih makanan, dikasih minum rokok. Ini rokok lagi dari tadi. Ini kalau saya merokok pasti ada yang nyuri ini. Pokoknya lu... Ini bukan main-main, bukan untuk dipermainkan. Apanya? Ini sakral. Saya datang ke sini itu ingin membawa Anda ke sana. Kemana? Mau tidak mau Anda harus ikut. Jangan sampai saya melakukan keonaran di sini. Keonaran? Keributan. Ya. Nah, Anda jangan macam-macam sama ya. Saya lagi diam. Ini saya diam. Bukan di luaran nanti. Di luaran sana. Nanti. Atau yang kemarin-kemarin. Ya. Kenapa kamu berani mengusik? Kok kamu berani mengusik? Karena mereka juga mengusik. Saya karena mereka mengusik juga mengusik. Dari mana? Orang-orang yang berdagang di Palak, yang ini di ini. Dengerin saudara-saudara. Siapa saudara-saudara? Tidak akan gentar melawan siapapun. Terus? Saya tidak akan pernah diam dengan para spiritual. Yeah. Dengerin. Saya dengerin tidak itu. Akan pernah mundur. Saya akan terus berjuang. Demi Godek Roma Irama. Demi. Hah? Macapa? Pak. Bang, itu udah bau coblok itu, Mas. Bang, udah bau coblok. Saya tadi Anda mendengarkan. Makanya. Abang, ini makan oncom buruk. Hah? Hah? Baskom. Apa kata dia? Aduh, ini orang. Ya, dengerin saya. Udah kayak kibawar aja. Aduh. Saya jelasin. Ya. Karena apa? Bos saya itu Mat Japra. Ya karena apa? Hah? Karena apa? Menculik si Baron. Karena apa? Hah? Karena apa? Karena Anda selalu berikut campur seperti kalangan-kalangan Anda. Apa? Maksudnya berikut campur dengan kalangan-kalangan seperti Anda? Paham tidak? Tidak. Sama. Yang penting Anda ini gak boleh ikut campur lah.
bahaya, bahaya. Ya. Mau didengerin lagi? Bahaya. Enggak mau didengerin lagi enggak? Iya. Apa? Kamu jangan selalu ikut campur. Ya. Tentang urusan si Baron dengan Mat Japra. Kenapa? Itu bukan urusan Anda. Karena urusan si Japra itu bukan sama Bang Baron, tapi sama guru saya. Iya, tapi kenapa Anda ikut campur? Ya karena saya muridnya guru saya. Kamu juga kan anak buahnya Bos Japra. Ngapain ikut campur itu sama kita? Kalau gua ikut campur itu karena gua dibayar, digaji. Makanya gue turun tangan ke sini. Ah, digaji tapi tidak mendapatkan pahala mah percuma. Gue gak perlu pahala, tapi gue butuh kepala lu. Buat apa kepala dengarkan saya? Itu. Buat apa kepala saya? Kepala Anda itu akan saya jadikan simbol. Simbol apa? Gua, seperti kalangan-kalangan Anda itu sudah meresahkan para premanisme. Makanya. Kebalik. Kamu yang sudah meresahkan masyarakat. Meresahkan sebelah mana? Hmm? Ingat-ingat deh, kamu suka kan malak kalau orang. Kalau saya memalak di jalanan, memalak di pasar, memalak di luar masjid. Di luar masjid? Itu adalah kewajiban saya. Maksudnya memalak di luar masjid gimana? Karena saya sering memalak. Para orang-orang yang sudah sholat. Apa bang? Karena saya sudah malak. Banyak. Apa? Diam lo. Banyak bacot. Iya. Dengarkan itu. Ya. Anda bisa mendengarkan apa tidak? Bisa. Nah, kalau bisa jangan ikut campur lagi tentang urusan bos gua. Tidak, saya mah bakal terus ikut kalau campur. Kalau sampai karena Anda ikut campur terus, ya, maka saya akan paksa Anda harus ikut bersama saya. Ngapain ikut sama kamu? Enggak. Takut balelol. Dah saya sudah makan. Makan apa? Nasi. Terus? Ya. Ujung. Kamu jangan balelol. Ujung-ujung kayak gitu. Ujung-ujung kayak gitu. Intinya saja ya. Ya. Kalau misalkan Anda ini masih pengen hidup, masih betah di alam dunia. Ya. Jangan sesekali Anda ikut campur dengan urusannya para spirit. Dengarkan itu. Ya. Iya, kedengaran. Saya juga diam kamu. Saya tahu. Anda itu adalah seorang dukun meskipun Anda ini di anak-anak kecil ini. Saya itu bukan dukun. Saya tahu. Astagfirullahaladzim. Bisa mendengarkan apa tidak? Bang itu paham teh bau naon atuh? Udah bau cubluk aja. Tahu paham itu bau tiran. Saya tahu. Ya kenapa tuh? Mek. Udah kayak motor dua tak aja. Karena kamu gak bisa dibilangin. Gak bisa dibilangin apa? Saya tahu kamu itu adalah seorang dukun. Persetan kau. Hah? Persetan kau. Apa persetan teh? Anda harusnya mendengarkan. Persetan teh harus mendengarkan. Kenapa dia? Persetan teh harus mendengarkan katanya. Bukan karena lu tuh persetan. Apa persetan? Anda tidak mendengarkan teman saya kalau lagi berbicara. Oh, gitu persetan teh. Iya. Artinya? Ya. Oh. Kurang ajar kok. Artinya persetan itu saya tidak mendengarkan kamu. Otakmu tuh persetan. Saya mulas. Apa persetan teh? Saya mulas. Terserah kamu. Ojol. Apa itu persetan teh? Persetan itu apa? Persetan itu bajingan. Beda bajingan sama persetan mah. Bajingan seperti kayak kau. Seperti kayak kamu sama si Japra itu bajingan semuanya. Kalau saya itu tidak bajingan, saya tidak akan disegani oleh masyarakat. Mana yang segani kamu? Mana cewek di luar sana? Ayo kita lihat di luar mana. Coba tanyain. Apa? Siapa itu Mat Japra? Itu kan bos kamu, kan iya, kamu yang diseganin juga. Saya juga terbawa. Dengan namanya Mat Japra. Karena saya kamu, anak buahnya. Kamu mah mengandalkan bos kamu, tidak dengan keberanian kamu sendiri. Nanti saya juga bakalan terkenal dengan bodoh amat. Amat bodoh. Jangan ketawa-ketawa. Mau kayak gimana pun juga. Tadi sudah bodoh amat.
itu kan kamu. Gua tadi sudah hilang kesabaran. Iya, bodo amat, diam. Itu kan kamu. Diam dan diam selalu berbicara, tapi detik ini. Diam dan diam selalu berbicara. Jam ini. Apa katanya, hari Bang? Ini, minggu ini. Ngerti enggak? Akan musnahkan. Iya. Gua akan musnahkan lo. Terus? Karena lo selalu tidak mendengarkan omongan-omongan saya. Karena diam lo sudah mempermainkan. Terus? Karena saya percuma amak-amakan kita balelo lah tuh. Saya sudah emosi. Enggak takut. Terpaksa saya akan mengeluarkan golok iblis ini. Dari tadi juga dikeluarkan. Dari tadi juga dipegang ya. Karena saya ingin menumpas darah. Dia ingin nangis. Menumpas itu apa? Menusuk. Menumpas darah berarti menusuk darah. Iya. Yeah. Lu jangan ketawa-ketawa. Emosi gua itu ya. Bukan tidak ada. Kenapa? Karena lu selalu membawa tertawa dari tadi. Emosi gua bakalan tidak ada katanya. Hah? Ya udah tidak ada ini waktu. Astagfirullah kalau di ngapain ini? Karena Anda sudah memancing keemosian saya. Enggak pakai umpan. Macapra. Bangke, bangke, bangke. Japra bangke, gak ada lawan nih. Ada lidah baru juga segitu. Ternyata jago juga kamu. Batas aja kamu menumpas teman-teman saya. Menumpas. Membasmi teman-teman saya. Membasmi, apalagi? Menerawang mati tidak? Gue gak akan sia-sia datang ke sini kalau gue tidak membawa jasad lu ke tempat gue. Maksudnya? Tidak akan sia-sia ke sini. Wah, ngantuk bang. Sama bang, saya juga ngantuk. Kenapa? Bisa sah? Hah? Apa? Bisakah? Kamu bisa sah? Dari saya? Ya belum sah itu kalau nggak nikah mah. Bisakah kamu menikah dari saya? Maksudnya? Biar saya tidak capek-capek untuk membawamu ke sana. Ah, males apa ikut sama kamu? Kamu mah beraninya cuman. Persetan kau. Menjual nama Japra saja. Hati-hati, Jang. Allahu Akbar. Masih sempet-sempetnya ketawa. Maruknya dia menang mungkin, padahal ini gak ada apa-apanya, cuman cacing kremi mungkin. Bang, ini beresin aja yuk. Bantuin Kang.